Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, yang saya hormati diwakili oleh Bapakku Insinyur Haji Teguh Suwarno MSI, yang saya hormati Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Jawa Tengah, alhamdulillah hadir Mas Guyun, Mbah Nur Hadi, Mas Wahyu dalam perjalanan insyaallah sekali lagi sampai. Yang kami hormati Bapak-Bapak Politik Ika Kepada Negara, ada Mas Didi warna kuning yang katanya suara berkat masih suara rakyat. Ada juga sahabat kami Mas Haji Patudin Rosidi dari Gerindra. Dan yang terakhir itu Mas Irawan jaket merah dari PDIP Bendara, yang dalam pemilu kemarin sukses nyolong suaranya Helmi. Makanya saya mohon nanti di pemilu yang akan datang, Mas Irawan yang sudah nyolong suara mohon dikembalikan secara baik-baik. Kalau tidak secara baik tidak bisa, satgas saya nanti akan merebut Mas. Juga dari KPU Kesbang Polri Mas Agus, alhamdulillah hadir. Ini yang punya supermarket ya, juga bos Kospin, anggota DPRD Kota Tegal Mbak Ani Nur Fitriani SE Akuntan, yang juga formatur DPD PAN Kota Tegal, para pengurus DPD PAN Kabupaten Tegal, ketua DPC, sekretaris, serta seluruh pimpinan ranting se-Kabupaten Tegal, tamu undangan, juga ada dari Bapak Kades, pengajian alma-mama, dan lain-lain. Alhamdulillah di siang yang berbahagia ini kita masih diberi nikmat Allah sehingga bisa hadir di gedung Benro atau Sebaguna Hotel Grand Hotel, sudah didahului dengan kegiatan pramuka yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 April di kantor DPD. Alhamdulillah berjalan lancar ya, tanpa kurang apapun, sehingga hari ini sesuai jadwal yang sudah ditentukan secara bersama, kita mengadakan acara musyawarah daerah Kabupaten Tegal tahun 2016 ini. Saya terima kasih atas kehadiran semuanya, juga teman-teman SCOC yang sudah bekerja maksimal sehingga acara pada hari ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik ya, sesuai dengan tema musdal hari ini, yaitu meneguhkan komitmen kader untuk membangun Kabupaten Tegal serta berpolitik yang santun tanpa gaduh. Kenapa tema ini kami keluarkan? Karena bagaimanapun PAN sebagai partai politik adalah bagian daripada unsur pembangunan di Kabupaten Tegal. Jadi partai politik juga punya peran dalam kegiatan pembangunan di Kabupaten Tegal. Sedangkan politik yang satu tanpa gaduh, kita melihat bahwa di beberapa partai politik acara kegiatan partai ada semacam kegaduhan ya, semacam keramaian dan sebagainya. Kita ingin, kita harapkan dan kita bertekad musdabah ini berlangsung dengan kondusif, aman dan nyaman ya. Semua harus bisa legawa
Alhamdulillah OSIS juga sudah menyiapkan supaya peserta ke kedua. Jangan masyarakat diatin, anak sing dilit, anak sing digawa ya. Jadi pulang dari Musda semuanya legawa ya. Untuk perjalanan partai ya, kita memang mengalami pasang surut ya. Tahun pemilu kemarin memang kita mengalami badai, sehingga saya mohon maaf ya, perolehan kursi kami memang menurun daripada tahun yang lalu ya. Suara tambah tapi kursinya turun ya. Ini memang kami akui ya. Sehingga harapan kami ke depan akan lebih baik. Untuk formatur yang membalikan, bakal formatur yang membalikan berkas ada 12. Tinggal kita nanti menunggu rekomendasi dari Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Tengah ya, karena kapasitas SC maupun kami adalah menerima pendaftaran, menerima berkas, kemudian menyampaikan berkas itu kepada Dewan Pimpinan Wilayah. Sedangkan kewenangan daripada nanti akan direkomendasi adalah kewenangan daripada pimpinan wilayah Jawa Tengah. Oleh karena itu, saya mohon kepada, saya harapkan kepada formatur, calon formatur, berdoalah mudah-mudahan panjenengan termasuk orang yang mendapatkan rekomendasi, dan tahap selanjutnya adalah diberi amanah untuk menjadi ketua DPD PAN Kabupaten Tegal untuk periode 5 tahun ke depan ya. Karena yang namanya formatur 12, tapi yang jelas yang nanti akan menjadi ketua hanya satu ya. Jadi semuanya juga harus berpikir ke depan agar ke depan lebih baik ya. Selanjutnya, sebagai kata akhir, saya mohon maaf kepada semuanya. Saya selalu ketua DPD PAN Kabupaten Tegal. Mohon maaf, kurang lebih hampir 5 tahun, kurang 1 bulan, saya menjalankan amanah sebagai ketua DPD PAN Kabupaten Tegal. Bila mana dalam perjalanan ada hal-hal yang kurang baik, kurang berkenan, termasuk yang kurang mengembirakan, barangkali itu mungkin gaya kepemimpinan saya atau mungkin kemampuan saya ya. Saya mohon seikhlas-ikhlasnya, tetapi kami pun bertanggung jawab atas hasil yang diperoleh pada pemilu yang akan, yang kemarin sudah berjalan ya. Oleh karena itu, saya berpesan kepada terutama formatur, harus punya sikap majulah tanpa menyingkirkan, naiklah setinggi mungkin tanpa menjatuhkan, jadilah yang baik tanpa menjelekkan orang lain, benar tanpa menyalahkan, meski kuat tetapi tidak merendahkan yang lain. Saya yakin dan saya percaya bahwasanya matahari akan selalu menyinari dan memberi manfaat bagi kita semua. Itulah lambang Partai Amanat Nasional. Jadi sesuai dengan lambangnya, Partai Amanat Nasional akan menyinari dan memberikan manfaat bagi kita semua. Kehadiran Partai Amanat Nasional mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi masyarakat kita semua. Oleh karena itu, sebagai ucapan terakhir, penerangan dok, kita teriakan jadian kita. Kalau saya bilang kader, jawab siap. Kalau bilang pan, menang. Bismillahirrahmanirrahim. Kader, kader, kayong dulu kabeh ya. Yuk, semangat. Kader, 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 pan, pan. Terima kasih. Mudah-mudahan semangat kita hari ini akan memberikan pencerahan untuk kita bersemangat untuk bekerja 5 tahun ke depan.
Nanti yang terdekat adalah 2018 ada agenda pilkada. Ya. Mudah-mudahan dari kader kita ada yang siap maju, ya. Ada Mas Teguh, Mas Buhid, Mas Johan, Mas Kaji, Arif Asmar, ya. Ini, ya. Makanya ini terus kan saya berbangga sekali. Musda kali ini pleno PDM bisa hadir. Teman-teman pemuda berhasil, saya ucapkan terima kasih, ya. Mudah-mudahan sinergitas hari ini akan lebih baik lagi untuk Aisyah. Ya, termasuk Aisyah, Mbak Oktin ini, ya. Ya, Mbak Oktin dan teman-teman juga alhamdulillah saya lebih semangat karena ada istri saya. Ya, mantan pacar, ya. Alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan sekali lagi ini adalah penyemangat kita untuk 5 tahun ke depan. Sudah saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Barangkali benar-benar musda kali ini banyak kekurangan yang saya mohon maaf. Tempat yang kurang nyaman, kurang adem dan sebagainya saya mohon maaf. Cuma sekali lagi saya sampaikan, pelaksanaan musda kali ini juga ada acara bakti sosial yaitu berupa donor darah, ya. Bagi hadirin sekalian, saya mohon untuk menyumbangkan darahnya karena setitik darah ada akan bermanfaat bagi orang lain. Langsung minum Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.